diantar Pohon Jatuh Hilal bulan Zulhijjah, penetapan tanggal 1 Zulhijjah. Di sini dari data yang bisa dilihat secara bersama-sama bahwa pada hari ini konjugasi atau istimewa itu pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 11.37 waktu setempat. Kemudian untuk posisi matahari ini terbenam pukul 17.30 waktu setempat dan umur bulan pasca istimewa 5,88 jam. Kemudian tinggi matahari minus 1,36 derajat dan tinggi bulan yang bisa teramati 0,35 derajat. Kemudian untuk waktu saat hilal pertama kali terlihat di sini keterangannya tidak mungkin terlihat karena di bawah 1 derajat. Kemudian bila diamati oleh observatorium Asiro, di sini kita tidak bisa melihat secara langsung dengan menggunakan teleskop dikarenakan cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan. Itu yang bisa kami sampaikan mewakili dari observatorium Asiro Mansatu Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Muhammad Maulana Arif. Saya Rakil Satrio. Saya Zaid Mubar. Kami dari kelas 10 PKPA Mansatu Surakarta telah melaksanakan Rukyatul Hilal untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Tadi kami dari sore hari telah melalui beberapa acara. Ya, waktunya mepet sore hari, mepet maghrib, kami langsung ke atas untuk melihat bulan pertama di bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Kesannya sangat seru ya, karena bisa melihat bulan pertama, bulan baru di awal bulan Qomariyah. Namun sayang sekali tadi mendung, jadi kurang kelihatan dan tinggi derajat bulannya juga sedikit, yaitu sekitar 1 derajat saja. Tapi alhamdulillah bisa menambah wawasan kami sebagai siswa untuk lebih mendalami tentang bagaimana cara menentukan awal bulan Hijriah. Harapannya semoga kegiatan ini bisa berlanjut untuk kedepannya dan bisa menjadi rutinitas kegiatan Mansatu Surakarta, agar lebih banyak orang yang mengetahui bagaimana cara menentukan awal bulan Hijriah.